Halo guys, kembali lagi bersama PKI Channel Otomotif. Di siang ini kita lagi ada di daerah Karawang nih guys. Kita lagi nanganin Camry mesin 2Z tahun 2010. Jadi untuk gejala kali ini ada masalah di area mesin ya. Ada bunyi abnormal, itu bunyi gerak-gerak pada saat mesin hidup. Posisi persneling masuk R atau D. Nah, kita mau dengerin dulu nih seperti apa bunyinya. Ini tadi setelah kita analisa, bunyinya ada di area bawah mesin atau di area panci oli ya. Apa? Sempat kebuka. Apanya? Udah kendor. Belum. Kendor. Belum sempat dibuka. Itu masuk. Bocoran oli ya. Fan pump kayaknya. Apa cover? Ya nanti dicek sekalian. Silanya masih bawaan, Bang. Masih ya, masih abu ya. Iya, masih abu. Fan pump ya, Bang. Fan pump ya, rembes ya. Cover timing juga. Basah. Cover timing juga silenan masih bawaan tuh. Oke, Bang. Bunyiin dulu, Bang. Kita dengerin dulu bunyinya. Ini ada di area panci oli mesin. Tadi kita sempat analisa menggunakan sound scope ya. Itu areanya area balancer shaft. Yuk starter. Oke, ini awal mesin starter. Masuk air, Bang. Nah, ada bunyi gerak gitu, guys. Nah, itu dia. Kita dengerin dari samping. Ya, oke. Jadi bunyinya bunyi kasar di area bawah ya, bunyi gerak gitu. Nah, ini mesinnya udah mulai panas, jadi bunyinya sedikit berkurang karena tadi udah sempat kita nyalain ya. Ciri khas dari balancer shaft itu bunyinya pada saat awal mesin hidup. Nanti kalau mesinnya udah mulai panas, bunyinya agak sedikit berkurang. Tadi tanpa digas pun masuk R itu udah langsung bunyi gerak. Nah, ini mesinnya udah mulai panas, jadi harus agak sedikit digas baru bunyi geraknya itu muncul. Sekarang kita mau bongkar dulu panci oli mesin, kita cek kondisi balancer shaftnya seperti apa, guys. Kalau dilihat dari panci oli mesin ini, silennya masih bawaan ya, kemungkinan belum ada pembongkaran. Langsung aja kita cek balancer shaftnya nih seperti apa. Indikasi balancer shaftnya ini udah aus atau udah oblak, guys. Oke, yuk kita bongkar dulu panci oli mesin buat turunin balancer shaft mesin 2Z Toyota Camry ini. Tuh, lu udah lihat olinya, Dik? Bagus gak buat oli kayak gini? Udah agak ini ya, motor, Pak. Motor ya? Iya, Pak. Udah jalan berapa hari itu, Pak, dari ganti oli? Kenapa? Udah jalan berapa hari itu dari ganti oli sebelumnya? Tadi gue lihat 124, sekarang 127 ya, 3000. Cuma 5 bulan, bulan 11 ya. Iya, lama. Kemarin ini yang Fortuner tuh pakai Enios. Enios, Pak. Eneos bagus juga sebenarnya, cuma yang penting jangan terlalu encer aja. Eneos kalau nggak salah 1530 ya, diesel. Oke, apa ya? Pokoknya saya samain kayak TNO pas servis lahir di. Oh, iya. Lagi diesel itu lagi ini, Pak, naik daun. Iya, harganya nggak turun-turun. Iya. Apalagi Novanya. Jadi saya beli 4 tahun lalu, iya. Harganya segitu ya terus. Yang 2,8 pakai solar biasa langsung ngebul. 2,8? Iya, soalnya pas beli juga dia perjanjian. Kalau pakai solar biasa ya garansi hilang. Ada yang pernah salah lupa ngisi gitu, langsung ngebul. Berapa lagi buat, Bang? Udah satu. Eh, enggak.
kebangetan. Keblok ya bang? Keblok ya? Yuk, yuk. Kita lihat. Oh iya, keblok nih, bener. Jadi penyebab bunyi gerak di awal tadi itu adalah karena balancer shaft ini oblak guys. Jadi karena ada space di sini, ikut putaran ke gear crankshaft ya. Jadi timbul bunyi gerak. Nah ini kenapa balancer bisa oblak itu karena usia dari part tersebut nih. Ini dia bahannya dari karbon gearnya. Dan pengunci depan ini dari jenis karet nih. Kalau lama-kelamaan kan dia bisa getas, patah, akhirnya nggak ngunci. Jadi gear balancer ini udah nggak rigid lagi. Makanya oblak. Kalau dari fisik nggak ada yang hancur ya bang? Begitu. Ya cuman kalau lama-kelamaan didiemin itu bisa hancur nih gear balancernya. Nah, kalau udah hancur dia bisa nyumbat strainer oli mesin, sehingga oli mesin bisa mampet nggak naik ke atas. Strainer itu yang mana nih, yang ini nih? Nah ini dia strainer oli mesin nih guys. Nih nanti kalau balancer hancur, serpiannya nyumbat di dalam sini nih. Nah ini pas ganti balancer ini kita sekalian bersihin juga strainernya. Oke nanti kita cek lagi suara mesinnya seperti apa setelah kita ganti balancer shaft guys. Ini strainernya bang. Balancer barunya mau dilihat. Nah ini balancer barunya nih guys, tuh rigid, nggak oblak sama sekali. Oke kita ganti dulu, kita bersihin housing sama crankcase ya. Habis itu kita ganti balancer, terus kita cek ulang suara mesinnya setelah ganti balancer shaft. Oke guys, jadi sekarang kita lagi proses pemasangan balancer shaft dan kebetulan hujan nih di sini guys, jadi agak sedikit becek. Ini kita lagi mau pasang balancer shaft. Ini saya udah topin balancer shaftnya di housing balancer nih, udah dipasang ya. Jadi posisi topnya seperti ini guys, bandulnya di bawah ya. Oke sekarang kita naikin balancer shaftnya. Ayo bang, ambil posisi. Hujan, ini hujan-hujanan. Boleh deket ya, tinggal lurus terus nyampe Cikampek. Ini gua taruh di airbag. Tumpah lu olinya. Hah? Pegang nih balancernya. Nih. Taruh sini. Enggak. Aman ya? Oke. Ya, balancer udah top. Ya oke guys, jadi kita selain ganti balancer shaft ini lagi ganti seal cover valve juga karena sealnya itu udah getas, terus rembes-rembes di area atas sini nih guys, cover valve nih, terutama bagian belakang tuh. Nah itu rembes karena sealnya udah getas. Nah ini nih tuh udah keras ya, jadi nggak bisa nahan debit oli mesin. Ini cover valve seal yang baru udah kita pasang nih, kita mau pasang cover valve nya ya guys.
Sebenarnya nanti lepas nih sih. Udah. Ya, oke guys, cover valve udah terpasang nih. Sekarang kita mau hidupin mesin setelah ganti balancer shaft dan seal cover valve. Yuk, starter. Ini posisi mesin dingin ya. Tadi mesin itu mati sekitar kurang lebih 2 jam pas kita proses ganti balancer shaft. Harusnya pada saat mesin dingin ini, kalau misalnya gejala awal itu suaranya kasar ya, tapi ini setelah ganti balancer kita dengerin bunyinya guys pas masuk air. Nah ini masuk air, gas, kalau itu bunyi cengkraman rem, bunyi bletak gitu ya. Nah ini suara mesinnya udah halus guys. Gas. Apa? Masih tinggi ya? Masih idle up karena baru hidup nih mesin guys. Tapi suara mesin ini udah normal nih ya, udah nggak kasar lagi kayak awal. Jadi memang penyebab suara kasar di awal tadi yang bunyi gerak-gerak pada saat mesin dingin masuk air itu dari balancer shaft yang udah oblak. Balancer shaft ini bisa oblak karena usia guys, usia dari part balancer yang memang punya masa pakai itu dia per 80.000 atau 5 tahun ya. Kalau lebih dari itu indikasi balancer shaftnya udah aus, udah oblak. Kalau dibiarin dia bisa hancur. Nah untuk gejala balancer shaft ini biasanya hanya pada saat mesin dingin masuk air masuk D dia bunyi gerak gerak. Tapi kalau mesin udah panas itu bunyinya cenderung berkurang dan bahkan bisa hilang guys. Nah terus juga kalau balancer yang awalnya oblak kalau lama kelamaan dibiarin pas dia hancur itu suara mesinnya malah halus guys. Suara kasarnya hilang pas balancer shaftnya hancur karena gear crankshaftnya itu udah nggak bersinggungan lagi sama balancer shaft, makanya suara mesinnya halus. Jadi kalau udah terdengar bunyi kasar di mesin, segera dicek guys, di mesin 2Z itu ada balancer shaft. Udah halus ya bang? Hah? Oke, ini gue belum liatin kilometer dari tadi nih, kilometernya berapa? 127.000. Udah lewat dari 80.000. Lagi bang masuk ya? Kita dengerin dari samping guys. Oke sip, suara mesinnya udah normal guys. Jadi memang penyebabnya dari balancer shaft yang hancur. Oke, buat teman-teman yang mau request service pengerjaan JR penggantian balancer shaft bersama PKS Otomotif bisa hubungi nomor kita di deskripsi guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video menarik dan informatif lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal kenal ya itu balancer. Ini oli-oli ini.